Nah, dia sampaikan, atau saya ini kan bagaimanapun saya besar seperti hari ini karena seluruh kekuatan PD Perjuangan dikarahkan waktu saya mencalonkan diri jadi wali kota Medan, ya. Dan termasuk ada masalah-masalah pribadi yang kita waktu itu ya sudah bagaimana kita menjaga untuk dia harus menjadi wali kota. Nah, kita mengerti pada saat itu, makanya tadi saya sampaikan, oke, kalau begitu kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kali. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PD Perjuangan Kota Medan.